Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Jawalus Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk membayar listrik, prabayar, dan pasca bayar melalui aplikasi BRI Mobile atau Internet Banking BRI. Tetapi seperti biasa, sebelum saya mulai tutorialnya, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke caranya. Kita masuk dulu ke BRImo-nya atau internet bankingnya. Nah, kemudian kita login dulu. Nah teman-teman, ini saya sudah masuk ke aplikasinya. Kemudian kita pilih yang di bagian listrik ya teman-teman, untuk kita membayar listrik. Jadi kita klik di bagian listrik. Kemudian kita pilih tambah daftar baru di bagian bawah ini ya teman-teman. Kalian klik di bagian tambah daftar baru. Kemudian kita pilih produk listrik. Nah, di sini ada token listrik dan di bawahnya lagi ada tagihan listrik. Nah, untuk yang di atas ini listrik prabayar, dan untuk yang di bawahnya tagihan listrik ini untuk yang pasca bayar. Dan berhubung saya menggunakan listrik pasca bayar, jadi saya pilih yang di bagian bawah. Oke, kita klik yang di tagihan listrik. Kemudian kita masukkan nomor tujuan atau kita masukkan ID nomor list token listrik kita. Oke, kita masukkan dulu ya teman-teman. Kita masukkan, tadi saya sudah menyalin lalu saya tempel, dan kita klik di bawah, bagian bawah ini ya teman-teman, bayar. Oke, saya klik bayar. Nah, di sini jumlah tagihan 24.252 dan admin banknya 3.000. Nah, ini ID pelanggan ini atas namanya, kemudian total lembar tagihan ini 1 bulan. Oke. Simpan, saya simpan untuk selanjutnya. Saya kasih nama ini ya teman-teman. Kemudian kita klik bayar ya teman-teman di bawah ini. Nah teman-teman, ini saya sudah berhasil membayar listrik atau membayar token listrik saya. Nah, ini sebesar 27.000 dan sudah berhasil. Oke teman-teman, seperti itu caranya, sangat mudah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.